1 tahun. Terdiri dari 12 bulan ya, terdiri dari 12 bulan, yaitu ada bulan Januari, Februari, Februari, Maret, Maret, April, April, Mei, Mei, Juni, Juni, Juli, Juli, Agustus, Agustus, September, September, Oktober, Oktober, November, November, Desember, Desember. Sudah mengerti anak-anak? Sudah. Kita baca sekali lagi ya. Anak-anak ikutin guru baca ya. Januari, Januari, Februari, Februari, Maret, Maret, April, April, Mei, Mei, Juni, Juni, Juli, Juli, Agustus, Agustus, September, September, Oktober, Oktober, November, November, Desember, Desember. Oke. Nah, hari ini, ibu guru tanya ya, bulan ini bulan apa? Bulan Maret. Maret ya, bulan Maret. Dan bulan lalu yaitu bulan Februari. Setelah bulan Maret, bulan apa anak-anak? April. Ya, oke. Begitu ya, sampai selanjutnya anak-anak sudah mengerti kan? Sudah. Selanjutnya kita akan belajar menulis ya. Oke, anak-anak pertama-tama siapkan buku menulis A, pensil dan penghapus. Sudah? Lalu kita buka yang ada tanggal 10 Maret. Dan ada tulisan Maret, yaitu bulan ini juga Maret. Lalu April. Sudah? Kalau sudah, ingat, kita tulis nama kita sendiri dulu ya. Nama ibu guru Fiona. Kita tulis Fiona. Nah, kalau sudah, anak-anak ikuti ibu guru baca ya. Maret. Maret. M-A-M-A. M-A-M-A. R-E-T-R-E-T. R-E-T-R-E-T. Maret. Maret. April. April. A-P-A-P. A-P-A-P. R-I-L. Real. R-I-L. Real. April. April. Nah, kalau kita sudah membacanya, kita mulai menuliskannya ya. Anak-anak lihat ibu guru. Oke. Kita tulis Maret. Anak-anak harus ingat ya, kalau nama bulan, huruf depannya itu harus huruf besar. Kita tulis ya, Maret. Kita tulis M besar. M besar ya. M. Ama. R. E. T. Red. Maret. Maret. Sekali lagi. M. Ama. R. E. T. Red. Maret. Maret.
Selanjutnya kita akan menulis April ya. Kita tulis A besar. A P up. A P up ya. A P up lalu R I L real April. April. Sekali lagi kita tulis A P up R I L real up real. April. Nah, Ibu guru hanya memberikan contoh sampai di sini saja. Sisanya anak-anak lanjut sendiri ya di rumah. Bisa tulis yang rapi ya anak-anak, dan harus ditulis sendiri. Oke? Semangat anak-anak. Sampai jumpa.